Mungkin ini kali ya penampakan hoki seumur hidup dipakai. Bayangkan kawan, kehidupan di Minecraft kita sepenuhnya ditentukan oleh keberuntungan kita. Hidup Minecraft kita ditentukan dengan gacha. Wow. Kayaknya masa depan hidup Minecraftku cerah sih kawan. Oh ya, ngomong-ngomong kalian udah subscribe belum? Kalau belum, tolong dong kawan pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like-nya. Like sekarang atau kalian akan sial seumur hidup. Ya pokoknya like lah. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Bayangkan kawan kalau kehidupan kalian itu sepenuhnya ditentukan dengan keberuntungan kalian. Kalau kalian sial, hidup kalian akan menderita. Well emang gitu gak sih sistemnya? Nah untung ya kehidupan Minecraftku, kelihatannya aku sangat beruntung kawan. Wow! Ini kayaknya keberuntungan kehidupanku selanjutnya pun juga dipakai. Bukan hoki seumur hidup aja kawan, bahkan hoki seumur hidup di kehidupan selanjutnya pun kupakai. Bukan main. Jadi dunia Minecraft kita dipenuhi dengan lucky block dan kita mesti unboxing untuk menentukan kedepannya hidup Minecraft kita gimana. Dan aku senang soalnya ini lama-lama aku bisa kelihatan kayak bandar judi. Kita beruntung banget woi. Jadi ayo kita terus unboxing kawan lucky block-lucky block di dunia ini. Sampai tetangga ngira kita pakai pesugihan ya. Bentar dulu. Itu kenapa rumah tetangga jadi bandar undian juga? Bahkan rumah tetangganya minta di unboxing woi. Minta dibuka. Wah, kalau kita unboxing dapatnya beginian terus sih, aku pengen jadi YouTuber unboxing aja lah. Dapat ya super-super kawan. Bahkan dari lucky block yang kita dapatkan kawan, kita dapat lucky block lagi. Wow. Lucky blocknya beranak guys. Wow. Yang jelek-jelek kita buang aja lah. Yush. Hush. Hush. Oke, sekarang tinggal kalian yang jelek. Hey, what's up my gengs? Gimana sekarang outfit gua? Seluruh outfit gua dapatkan dari undian dan gua bangga. Kira-kira kalau misalnya kita buka undian lagi kita dapat cewek gak ya? Ya, kurang beruntung ya kawan ya. Entar ini cewek kita bukan ayam. Ayam pacarku, ayam. Ternyata kecanduan lucky block bisa menyebabkan kengenasan yang hakiki dan sedikit kegilaan. Enggak sih, dari sananya aku udah gila sih. Oke, berhenti berbicara dengan diriku sendiri sebelum aku menghina diriku sendiri. Lebih baik aku fokus sama barang-barang yang kita dapatkan, kawan. Wah, kita dapat telur, guys. Wow. Kenapa aku nge-spawn itu? Malah nambah masalah. Kehidupanku sangat hoki sampai aku nyari kesialanku sendiri, kawan. Ini masalahnya sakit satu dunia lucky block semua sampai rumput aja lucky block, woi. Tapi pohon ini bukan lucky block, halah. Kayaknya dia emang tidak lucky ya, guys. Mungkin dia perempuan. Jokes apa ini? Udahlah, kita unboxing lagi ya kawan ya. Kita punya banyak lucky block yang belum kita buka kawan. Ayo. Yeay. Gila, ini milahnya gimana? Banyak banget ini. Ini kayak milih sayur di pasar kawan. Pusing. Kita dapat wolf. Nice. Sebentar, aku cariin tulang. Kamu akan menjadi hewan peliharaanku. Sabar. Jangan tinggalkan aku woy. Oh my god, banyak banget barang bagus guys. Sampai pusing milahnya woy. Unboxing lagi. Wow, ada pedang diamond guys. Mana, kasih aku pedangnya, buruan. Yeah, jelek. Oh my god, bedrock. Ini saking beruntungnya sampai melawan perintah Tuhan Minecraft guys. Kita bisa mempunyai bedrock. Sumpah gak sengaja unboxing guys, sumpah. Gila, setiap aku membuka ini kawan, ini kayak seolah-olah aku gak sengaja untuk menjadi orang kaya ya kawan. Aduh, aku kaya. Ini kenapa banyak potion gini ya kawan ya? Kayak. Oke, saatnya ngeracunin orang. Apakah kamu orang? Dia terlihat seperti temanku guys, yang ngakunya orang. Teracuni kamu. Wow. Jadi lambat jalannya kan. Mau kabur. Tak bisa. Oh my god, kita punya banyak masalah guys. Banyak zombie ya. Weh, masalahnya hilang. Dia jadi hantu. Jangan kejar aku. Oh my god, dia masih ngikutin kita apa? Oh my god, dia masih ngikutin kita dong. Oh no. Inikah yang dinamakan diikutin hantu kawan? Hantunya gentayangan, ngamuk sama kita now. Oke, apa-apa yang bisa kita lakukan untuk melawan hantu itu? Ikutan jadi hantu. Hah, kamu takut kan sama aku kan? Pasti semua orang kaget melihat Trident, nice. Kita sesama hantu, kenapa saling pukul? Cuman aku hantunya lebih keren, lebih hype beast, punya baju. Gak kayak dia, hantu gak tau malu. Dasar hantu gak tau malu. Kena aja loh.
Tembak lagi. Gila, ini dikira orang gila kali ya kawan ya. Jangan macem-macem sama orang Indonesia ya. Di Indonesia hantu pun digeplak pakai sendal. Jangan sembarangan loh. Weh, aku hantu. Seharusnya aku yang ngejar kamu. Kok ini malah zombie yang ngejar hantu ah? Tapi zombie udah meninggal sih. Jadi dia dihitung hantu gak sih? Jangan dekat-dekat. Mundur. Oh, what? Aku unboxing bayi zombie dapat. What? Bahkan bayi zombie aja jadi lucky block kawan. Apa-apaan ini? Okay. Ini kenapa aku punya 14 weekend? Oh no. Oh no. Kalau aku taruh sembarangan, ntar dikira aku melahirkan massal. Tidak, aku punya banyak anak guys. Dia gak ada krimnya, dia bukan anakku. Aku bikin krim. Yang ini bikin. Bedakan, bedakan. Serius dah, ini aku bukan hamil di luar kawin. Enggak. You know what, aku pengen lanjutkan menggusur rumah villager ini ya kawan ya. Dengan alasan kita harus mencari nafkah kawan. Mencari nafkah dengan cara menggusur, menggerebek. Aku bosan sama bajuku, kita cari yuk pakaian yang lebih hype. Bias seperti ini, nice. Wait, what? Ender Pearl, what? Okay. Kalau aku dapat blaze rod sih mantep sih ini. Kita langsung ke DN guys, langsung ke DN ini. Ini ada tulang. Tulang, berikan aku tulangnya. Mana tadi anjing yang ku spawn guys? Dia seharusnya menjadi hewan peliharaan kita. Mana kau anjing? Roberto, di mana kamu Roberto? Bahkan aku udah memberikan dia nama guys. Tapi kenapa Roberto hilang? Roberto, di manakah engkau? Astaga, Roberto belum jadi hewan peliharaan udah ngambek, udah kabur dari rumah. You know what? Ada pengganti Roberto. Jelek, yang ini jelek. Tidak, kau bukan Roberto. Pergi. Aku tusuk kamu jadi sate. Oke, dia jinak sepertinya. Haha, nggak seperti ini, nggak ada akhlak. Dia nggak jinak. Tidak. Ayo berikan aku Roberto sesungguhnya. Wait, ada chorus root. Apalah itu, buset. Dia sekali unboxing banyak betul. What? Banjir. Gila, Creeper menjadikan tempat ini menjadi pasar. Dan menjadikan komputerku nge-lag. Oh my god guys, aku menderita akan kesuksesanku sendiri. Buset, ada kepala naga. Gak usah lawan naga, kita udah punya kepala naganya. Ini apa sih? Sok banget sih lu, gak usah deket-deket sih lu. Ujung-ujungnya jadi lucky block juga. Taruh dulu kepala naga. No, kebuang lagi kepala naganya, tidak. Capek-capek aku buang-buang lagi. Mana kepala naga? Capek woy buangnya. Akhirnya. Gila, ternyata susah ya kawannya jadi orang kaya. Banyak cobaannya. Banyak kekayaannya sih lebih tepatnya. Oh, ada bandar bazar guys, Ledakan. Yeay. Oh my god, mana nih barang yang bagus, mana nih? Pusing guys, bingung ini, terlalu banyak kekayaan. Quick chart 1, jelek. Oh, dan di sini juga ada. Roberto. Saya ada 2 Roberto. Ayo. Yes, 1 Roberto. 2 Roberto sini, Roberto. Lu mau gue sogok makin berapa tulang sih? Gak usah sok jual mahal deh. Gak usah geleng-geleng gitu deh. Dipikir lu imut ha? Seimut-imutnya kamu gak bisa mengalahkan keimutan kumisku. Ayo, tamatin Minecraft yuk. Sebelum aku makin stres kawan di sini. Oh my god, apa ini guys? Apa ini? Oh my. Lucky Block-nya punya rambut. What? Gila, Lucky Block sekarang bergaya ya. Ada salon ya kah? Oh ternyata selama ini emang banyak yang punya rambut guys. Aku gak nyadar aja. Ternyata perkembangan zaman sudah sejauh ini. Oh my god. Kita what? Blaze rod. Langsung tamatin aja kali ya. Ayolah. Tamatin. Mana stronghold? Berikan aku jalannya. Di mana? Oh, turun. Let's go. Kita gali kubur kita sendiri, guys. Gila lo, mau ke DN aja kita dikasih perbekalannya banyak banget ya, kawan. Pusing lihat begini, woi. Emang benar yang suatu yang berlebihan itu tidak baik. Aduh, kalian melihat ini sebagai laba-laba dan zombie, aku melihat ini sebagai lucky block. Mana stronghold-nya? Bohong. Gak ada stronghold, tandanya mineshaft.
Oke, kelihatannya strongholdnya arah sini. Apakah benar? Oh iya benar coy. Haha, sekarang mana portalnya? Udah. Wah, bikin jumpscare sumpah. Oh itu dia kawan portalnya, let's go. Hancurin. Langsung aja kita masuk ke dalam portal ya. Pop 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 pop. Bye. What? Ini lucky block jenis apa lagi? Astaga. Apalagi nih ya, Gusti, Gusti. Ini potion semua kita pakai lah daripada pusing ya kawan ya. Udah lah, langsung gali ke atas aja, aku tidak peduli. Akhirnya sampai di atas juga. Apaan ini kawan? Ini aku lagi ngelem apa? Ini mah dunia ngelem guys, pusing. Pelangi, kenapa jadi pelangi? You know what, buat ngancurin itu kita bisa pakai ini pertama. Aha, walaupun gak kena, tapi ntar lagi bisa pasti. Nah, bisa kan? Atau kita bisa pakai garpu ini. Offside, gak bakal balik lagi tridentnya. Bagus, Beacon Cream, kamu telah membuang senjatamu. Apa kita nyamar kalian jadi naga? Haha, aku naga. Aku sama jenis loh kayak kamu naga. Hey, ayo kita kawin, kita nikah bersama. You know what, strategi kepala naga tidak bekerja guys. Mungkin ini saatnya kita naik ke atas. Ya, kukira hari ini aku bakal sangat hoki ya karena dipenuhi dengan lucky block. Tapi tidak terlihat sehoki itu kawan. Seharusnya sih udah semuanya sih kawan, gak tahu lagi. Kayaknya udah habis deh, yep udah habis harusnya kawan. Oke sini lo turun, turun lo. Ini saatnya kita pukulin dia guys, dan dia gak bakal healing. Ah, parah, aku dihempaskan ke bumi. Dan tamatlah riwayatmu, bye, easy. Yeay, udah yuk tamat yuk, yeay, tamat. Dari video ini kita belajar bahwa orang yang beruntung itu enak banget dalam kehidupan. Dengan hoki tinggi apapun bisa terjadi. Tahu gak apa yang bisa ngalahin kehokian? Nge-cheat bisa ngalahin kehokian, jadi pesan moralnya, apapun masalahmu, Gamemode kreatif jawabannya.